Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri. Kali ini Master ingin membahas tentang tutorial membuka Disney Plus Hotstar pada laptop atau PC. Nah, caranya itu gampang banget. Kamu tinggal buka aja browser. Kalau saya di sini menggunakan Mozilla, kemudian ketikkan alamat domain ini. Nah, hotstar.com/id. Kemudian, kalau sudah terbuka ke pojok kanan layar, ya, bagian websitenya itu, klik masuk nih di sini. Nah, masuk. Kemudian, masukkan nomor telepon Anda untuk konfirmasi one-time password atau OTP. Di sini saya ketikkan nomor telepon saya untuk pengiriman OTP. Kalau bisa kalau kamu sudah berlangganan, sebaiknya menggunakan nomor telepon yang sama dengan nomor telepon kamu yang berlangganan itu. Kalau kamu belum, ya bebas saja menggunakan nomor telepon siapa. Kalau saya sih menggunakan belum berlangganan ya. Jadi ya udah pakai nomor telepon siapa aja, yang penting SMS-nya sampai. Oke. Di sini cuma sebentar ya, 15 detik doang. Langsung cek ke SMS yang nomor telepon yang kamu masukkan, kemudian langsung masukin kodenya. Ada 4 digit ya di sini. Jangan lupa centang ini, jangan kirimi saya berita terkini atau penawaran khusus melalui SMS. Nah, tapi kalau kamu mau menerima ya udahlah. Nggak usah dicentang. Klik lanjutkan. Nah, sudah masuk. Sekarang kamu bisa menikmati beragam layanan Disney Plus Hotstar melalui PC atau laptop. Jadi nggak usah install aplikasi-aplikasi tambahan. Cukup akses aja browser, kemudian masukkan alamat websitenya dan langsung dinikmati. Oke, kita lihat-lihat dulu ya, apakah di sini ada perbedaan dengan di aplikasi. Ternyata nggak ada sih kayaknya. Ada tontonan gratisnya sama, yaitu Black Panther, Thor Ragnarok ya. Ada Cars 3 juga buat animasi. Ada Cinderella, Star Wars. Oh, ada film Indonesia juga, Danur dan Warkop DKI. Di sini ada short movie 2, film dokumenter 1, dan film India. Oke, yang gratis itu cuma ada 11 aja ya, lumayan lah. Untuk trial ya. Kita coba sini nonton Cars 3 deh. Langsung tonton bisa nggak? Loading dulu dikit. Nah. Udah mulai. Naikin volume. Oh, nyalain suaranya dulu. Nah, dipilih subtitle, mau subtitle bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya di sini. Kalau saya bahasa Indonesia aja. Oh, audio juga, audio bahasa Indonesia. Gak usah pakai subtitle kalau gitu. Langsung aja skip. Tempat ini lampu seperti di film monster dan pengharum ruang doa abad ini. Dan jangan biarkan orang bilang kau tak pakai cat. Oke sih suaranya. Dubbingnya juga pas kayak di TV swasta gitu. Oke, kalau kamu udah selesai nonton segala macamnya, tinggal ke pojok kanan atas lagi, kemudian klik keluar. Bisa di sini. Kalau pengen versi website berbahasa Indonesia atau Inggris, tinggal sini juga di sini. Nah, dia langsung berubah jadi berbahasa Inggris ya. Nah, di sini ada bagian kids. Kamu bisa mendapatkan berbagai acara anak-anak di sini. Oh, anak-anak pasti suka banget nih. Nah, princess coba di sini, princess. Cinderella. Oh, harus berlangganan ya. Kayaknya nggak bisa langsung tonton tuh kan. Harus berlangganan dulu.
Oke, cara balik ke Disney Plus All Star biasanya gimana ya? Exit kit, oh ada nih, di kanan atas. Nah, kalau kamu pengen udah yakin ingin berlangganan Disney Plus All Star, langsung aja klik subscribe di kanan atasnya. Atau kalau bahasa Indonesianya itu langganan. Untuk 1 bulan Disney Plus All Star itu dihargai Rp39.000, sedangkan untuk 1 tahun Rp199.000 untuk saat ini. Nantinya harganya berubah ya, udahlah. Yang penting subscribe aja dulu kalau kamu yakin gitu ya dengan layanan Disney Plus All Star. Oke, itu aja untuk tutorial kali ini. Like video ini kalau kamu suka. Jangan lupa share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk mendukung channel ini, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Master Fakri. Sampai jumpa!